Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizkuna Channel. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat, tepatnya di Kabupaten Indramayu. Untuk nama desanya saya kurang hafal, kurang tahu, dan juga ini alamatnya harus di privat ya. Di belakang saya itu ada satu buah rumah mewah yang terbengkalai nggak begitu lama ya, baru-baru saja terbengkalai karena pemiliknya itu berpisah atau bercerai. Tapi kalau menurut saya, kenapa sih rumahnya harus diterbengkalaikan? Karena mungkin ada anaknya atau yang lainnya. Dan si pemilik rumah mewah tersebut juga merupakan penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, seperti ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Hong Kong. Karena tadi saya sempat ngobrol-ngobrol terlebih dahulu sama si bapak tukang ojek yang kebetulan tahu tentang historis dari rumah ini. Bagi yang penasaran, tontonin terus ya video dari Rizkuna Channel sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video dari Rizkuna Channel sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki, dipanjangkan umurnya, dan yang belum mendapatkan jodoh semoga ketemu jodohnya, yang sudah menemukan jodoh semoga langgeng jodohnya sampai akhir hayatnya. Yuk langsung saja kita simak kondisi terkini rumah mewah bos PJTKI yang baru saja terbengkalai. Nah, ini merupakan kondisi dari rumah mewah tersebut. Seperti ini kondisinya. Itu atapnya juga sudah copot ya para sahabat Rizkuna Channel. Kita akan melihat dari sisi sini, di depannya itu banyak banget pohon mangga. Dan si pemilik rumah ini dulunya itu memiliki perusahaan rumah makan. Nah, ini bekas rumah makannya. Tapi kita akan explore melihat kondisi rumahnya terlebih dahulu. Nah, di sini tuh banyak banget pohon mangga. Ini berada persis atau berada tepat di Jalan Raya Pantura. Jalan Raya Pantura dari Indramayu menuju Jakarta atau dari Indramayu menuju Jawa ya. Nah, ini dari halaman depan itu ada satu jendela yang sudah terbuka, nanti kita akan lihat kondisinya seperti ini nih. Nah, okay. Kondisi dari rumah mewah ini, rumah dua lantai. Kalau mengingat dari anggaran, rumah mewah ini mungkin namanya sekitar habis biaya berapa ini? Ratusan juta ya, mungkin ratusan juta. Nah, ini merupakan halaman depan dari rumah mewah ini. Kondisi dari halaman depannya sudah seperti ini nih para sahabat Rizkuna Channel. Atap-atapnya juga, asbes-asbesnya sudah hancur, sudah pada bolong-bolong semua. Dan di sana ada, itu AC ya, bekas AC atau mungkin AC-nya masih terpasang di dalam rumah mewah ini. Ini bagian taman. Ini merupakan bagian taman dari rumah mewah ini, tapi ya sekarang tamannya kondisinya sudah seperti ini. Kondisi dari tamannya sendiri seperti ini nih. Sudah tidak terawat, tumbuh rumput-rumput liar yang berserakan di taman tersebut. Barangkali dari sini kelihatan nggak kondisi dalamnya? Oh sorry, nggak kelihatan berarti kondisi dalamnya ya. Kita akan melihat karena ini ada satu jendela yang terbuka. Melihat ada apa aja. Nah, ini merupakan kamar tidur utama mungkin ya. Kamar tidur utama dari rumah mewah ini, kamar tidur yang berada di depan itu ada satu buah kursi. Dan juga itu ada apa tuh? Kayak penyimpanan uang ya, box penyimpanan uang. Yang mungkin, apa namanya itu saya kurang paham sih. Kalau orang-orang kaya mungkin tahu itu penyimpanan uang itu apa namanya tuh namanya. Karena itu ada kayak kata sandinya tersebut. Atau mungkin di dalam boxnya itu masih terdapat uang. Ada bekas masker. Karena ini jendelanya masih terbuka ya. Kita kelilingi dulu, barangkali ada celah untuk masuk karena untuk pintu depan dikunci. Siapa tahu ada pintu yang bisa dibuka. Ini grasinya tertutup rapat. Dan saya tadi hanya lihat dari jendelanya saja. Nah, selain pemilik rumah makan
Jadi pemilik rumah mewah ini merupakan apa ya, bos atau penyalur tenaga kerja Indonesia. Nah, tadinya itu di sini itu merupakan asrama para tenaga kerja yang akan disalurkan ke Arab Saudi atau ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Tapi sayang, untuk tempat PJTKI-nya, tempat penampungan para pekerjanya itu sudah dirobohkan, sudah dihancurkan. Dan di sini saya menemukan satu buah kasur tempat tidur ya, tapi yang sudah kayak gini keadaannya. Kita bisa dilihat dari sini kondisi dari rumah mewahnya, dua lantai. Dan di sini itu juga itu kayak ada pintu terbuka tuh, tapi di lantai kedua. Nggak tahu di lantai bawah. Oke. Oh, ternyata itu ada pintu terbuka tuh. Jadi kita bisa masuk atau bisa explore di dalam rumah ini. Tapi sebelum masuk ke dalam, saya akan mengelilingi terlebih dahulu kondisi di bagian luarnya. Karena ini rumahnya sangat luas banget. Ini rumahnya dua lantai. Dan halamannya wow, luas banget nih, tapi sayang tidak terawat. Rumput-rumput sudah berserakan. Nah, ini kondisinya. Kondisi dari luar ini merupakan area taman. Area taman, terus ke sini juga ada bekas kayak tempat tidur ya. Jendelanya juga sudah terbuka, tapi nanti kita akan masuk ke dalam setelah explore di bagian luar. Ini juga sama, ada satu buah kamar tidur juga ya. Ini banyak banget nih kamar tidur di rumah mewah ini nih, para sahabat Rizky Nasional. Dan yang paling mengerikan, itu di belakangnya itu merupakan area pemakaman umum atau area kuburan milik masyarakat sekitar. Ini belakangnya itu area pesawahan yang sangat luas banget. Dan di sebelah sini juga sama, mungkin ini bekas penampungan para tenaga kerja Indonesia. Nah, tadi itu bangunan bangunan bekas rumah makannya ya. Ilalang-ilalang sudah tumbuh di rumah mewah ini. Oke, ini merupakan bagian belakang dari rumah mewah tersebut. Ini bagian samping. Di sini itu terdapat satu buah sumur tua, sumur yang sudah tertutup, mungkin sudah ditutup ya. Udah, yuk kita masuk ke dalam karena di sini tidak ada apa-apa.
atau pemadam api kebakaran. My appetite, don't leave me alive.